يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اسم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Imam Surau Raihan, yang saya kasihi Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan sidang hadirin dan dikasihi dan dirahmati Allah. Sekejap saja tazkirah saya ni, saya transit sekejap saja. Tuan-tuan yang dikasihi, saya nak tanyalah, mana milik kita? Tentu tuan-tuan kata, milik kita ni apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kata apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada dekat diri kita, milik kita, tentulah kita nak apa yang milik kita seperti mana apa yang kita nak. Tuan-tuan faham tak? Kita nak seperti mana apa yang kita nak. Kalaulah tuan-tuan kata isteri tuan-tuan milik tuan-tuan sebab dia duduk di sekeliling tuan-tuan, maksud dia isteri kita milik kita. Kita nak isteri kita duduk dengan kita selagi mana kita hidup di dunia. Sampai satu masa tuan-tuan, Allah ambil nyawa isteri kita, menunjukkan bahawa isteri kita bukan milik kita. Isteri kita milik Tuhan yang mencipta isteri kita, bukan milik kita. Kalaulah kakak-kakak kata suami kakak duduk berdekatan dengan kakak, suami kakak, kakak nak suami kakak ni hidup dengan dia selama-lamanya. Tiba-tiba sampai satu masa Allah ambil nyawa suami kita, suami kita meninggal, menunjukkan bahawa suami kita bukan milik kita, milik Allah yang mencipta suami kita. Tuan-tuan kata, ustaz, kereta saya milik saya sebab saya beli dengan duit saya. Sampai satu ketika tuan-tuan, kereta kita, kita start tak boleh hidup, kita jual kereta kita, menunjukkan kereta kita bukan milik kita. Kita kata rumah kita milik kita, kita mati tuan-tuan, anak kita tak nak duduk. Tuan-tuan ingat tuan-tuan yang beli rumah tu, anak tuan-tuan nak duduk? Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan mati, so anak tuan-tuan tak akan duduk, dia akan jual. Menunjukkan rumah kita bukan milik kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata ni apa yang ada dekat kita ni milik kita, mata kita ni milik kita, kita nak melihat sampai selama-lamanya. Tapi kenapa apabila umur kita 40 tahun ke atas, kita tak mampu melihat benda yang dekat, rabun dekat? Kenapa? Menunjuk kita mata kita bukan milik kita, milik Allah yang mencipta. Telinga kita milik kita, kita nak dengar selama-lamanya selagi kita hidup. Tiba-tiba umur kita 70 tahun, kita tak mampu mendengar. Kenapa bang? Kerana telinga kita bukan milik kita, milik Allah yang mencipta. Mulut kita milik kita, kita nak bercakap apa saja kita nak bercakap. Tapi satu ketika kita bangun di waktu pagi, tiba-tiba kita tak mampu lagi melapas satu kalimah pun. Kerana apa? Kerana mulut kita bukan milik kita bang, mulut kita milik Allah yang mencipta. Kita kata tangan kita milik kita, kita nak pegang, kita mampu pegang sebab kita ingat milik kita. Tiba-tiba satu hari kita tak mampu pegang, kita dah lumpuh bang. Menunjukkan tangan kita bukan milik kita. Kaki kita milik kita, kita boleh langkah pergi ke mana saja. Nak pergi shopping mall, nak pergi masjid, tak nak pergi pun boleh. Tetapi satu ketika tak mampu melangkah lagi, walaupun kita gagah juga nak langkah. Kerana apa? Kaki kita bukan milik kita, milik Allah yang mencipta. Mana milik kita? Mata kita milik kita apabila kita duduk seorang-seorang. Kita merenung, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Menangis, tuan-tuan. Air mata itulah milik kita. Tetapi kenapa ada orang tak mampu menangis? Kerana iman di dada. Kerana iman. Dada. Orang yang mampu menangis, tuan-tuan. Ni, Saidina Umar ni menangis sampai nampak lorah air mata ni. Sedangkan dia dijamin ahli syurga Allah. Di antara asyara mubashirina fil jannah. 10 orang yang jamin syurga, siapa? Saidina Umar. Saidina Umar ni Nabi pernah sebut, kalau ada Nabi selepas aku, Umarlah orangnya. Sebab itu Umar disebut sebagai syahid, apa nama, mihrab. Umar juga disebut sebagai pendahulu wahyu. Sebelum apa nama wahyu turun, pendapat Saidina Umar seperti dengan wahyu yang turun kepada Nabi. Punya dahsyatnya Saidina Umar. Dan Saidina Umar tidak diberi mukjizat. Saidina Umar diberi karamah.
Pernah satu ketika tuan-tuan, ketika dia menjadi pemimpin, dia tengah baca khutbah, tiba-tiba dia nampak tuan-tuan, Allah bagi kasyaf pandangan mata hati dia, dia nampak tentera Islam yang berjuang tuan-tuan nak diserang oleh musuh. Lalu Umar kata apa ketika baca khutbah? Wara'al jabal, wara'al jabal, sebelakang bukit, sembunyi belakang bukit. Lalu tentera Islam sembunyi belakang bukit, menyebab tentera Islam menang. Mereka balik, mereka raih kemenangan, mereka kata kami menang kerana Umar lah yang beritahu kami, sedangkan Umar berada di Madinah. Kerana apa tuan-tuan? Hebat Saidina Umar. Tapi hidup dia dengan air mata. Mana milik kita? Mata kita milik kita. Bila kita renung, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, kita boleh menitis air mata ni. Itu milik kita. Tapi kenapa orang tak boleh menangis? Kerana dosa yang dia buat. Nak iman ni dah ada. Betul tak? Saya nak cerita tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, kalau nak kata dia ni hidup dengan dosa tu biasa. Hidup dengan dosa ni biasa. Satu hari tuan-tuan dijemput saya ceramah di premis dia. Dia orang nombor dua dalam syarikat tu. Orang panggil assistant CEO. Tapi bila saya ceramah, dia tetap duduk di depan dengan pakai sorban ni. Kira timbalan CEO pakai sorban ni hebat lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ni sebelum dia pakai sorban, dia ni cukup jahat tuan-tuan. Pernah berzina dengan isteri orang. Minum arak tu biasa. Tapi Tuhan buka pintu hidayah, dia jadi baik. Rupanya tuan-tuan, dia berzina dengan isteri orang tu. Isteri orang tu, yang dia berzina tu, suami dia kejar sekali. Akhirnya suami ni tuan-tuan tahu, tulis dalam Facebook. Dia pernah dating di hotel ini dengan isteri saya. Dia buat semua ni, tulis semua. Tulis dalam Facebook tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Tuan-tuan tulis keaiban orang, orang baca satu apa nama dunia ni Facebook, tuan-tuan tanggung dosa tuan-tuan. Jaga. Inilah fitnah yang cukup dahsyat. Ada orang burukkan saya tuan-tuan macam-macam. Rata kita, tak apa saya kata rata. Alhamdulillah. Tuan-tuan dia tulis dalam Facebook, semua orang tahu, satu syarikat semua tahu, daripada CEO sampai cleaner semua tahu. Saya mengajar tuan-tuan, dia tetap duduk depan. Saya tengok, abang sihat kah? Dia tahu ustaz selalu tak tanya apa. Kenapa tanya? Ustaz tahu cerita saya kah? Saya tahu. Ustaz, alhamdulillah ustaz. Dia kata alhamdulillah. Sedangkan orang cerita keaiban dia, dia kata alhamdulillah. Saya kata kenapa abang kata alhamdulillah? Ustaz, lebih baik ustaz mereka buka keaiban saya di dunia ustaz, tapi jangan Allah buka keaiban saya di akhirat. Bagaimana saya nak jawab di hadapan Allah? Hebat dah. Saya dengar, saya menangis. Sebab apa tuan-tuan? Inilah yang dikatakan iman. Iman. Sebab tu tuan-tuan, mata kita milik kita. Bila kita boleh renung, ya Allah, aku ada dosa, ya Allah. Menangis tuan-tuan. Kenapa orang lelaki tak boleh menangis? Kerana iman bang. Orang lelaki ni cukup susah nak menangis tu. Saya tahu, saya baca khutbah duduk di atas tu. Kalau duduk di atas, kita buat dalam bentuk tangisan, mereka tak menangis. Kalau menangis pun kontrol. Buat tengok ke atas lah. Air mata jangan jatuh. Hinguih masuk dalam mulut dah. Oh, orang jantan, orang lelaki tuan-tuan. Tapi orang perempuan ni senang menangis tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, milik kita ni bila kita boleh menangis tuan-tuan. Ya Allah, aku ada dosa, ya Allah. Duduk seorang-seorang, orang tak nampak tuan-tuan. Dalam keadaan sunyi sepi kita menangis. Itulah milik kita. Air mata yang mengalir tuan-tuan. Walaupun secara paksa Nabi kata, padam api neraka kita. Hebat tak? Allah, orang tak nampak. Ni, telinga kita milik kita bukan kerana boleh mendengar. Telinga milik kita bila kita boleh dengar kuliah, boleh dengar ceramah. Ni tuan-tuan, orang tak pernah buat tuan-tuan kuliah duha, kuliah apa? Zuhur. Hari ni buat kuliah zuhur, aku pun tak pernah ceramah waktu zuhur ni. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, orang-orang Raihan ni, apa? Raihan ni taman syurga Allah ni kan. Boleh datang macam ni kira hebat lah tuan-tuan. Ni semua ni ahli syurga ni. No. Kalau tuan-tuan jangan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi ya. Tapi kalau saya masuk syurga, saya tarik tuan-tuan semua masuk syurga. Tapi tuan-tuan doa saya masuk syurga. No. Sebab apa tuan-tuan? Ni kita duduk di taman Raihan. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni ahli syurga ni. Ahli syurga macam mana? Orang yang boleh dengar kuliah. Inilah milik kita. Kenapa ada orang tuan-tuan duduk sebelah rumah ya, tapi tak mampu dengar kuliah? Kerana apa? Dia ingat telinga itu milik dia.
Sebenarnya milik dia bila dia boleh dengar kuliah, dengar ceramah, dengar tazkirah, dengar tausiah, dengar benda yang baik, itulah milik dia. Kenapa ada orang tak boleh dengar? Bang, kerana iman di dada, bang. Ada orang, tuan-tuan, dengar khutbah semalam saya forum di apa nama Bandar Permas Jaya, JB. Bandar Permas Jaya. Saya sampai tu, tuan-tuan, dapat warning lah. Ustaz tak dibenarkan forum. Dijemput daripada Penang tu. Saya tolak 7:30, tuan-tuan. Jam ni. Orang balik cuti. Jam nak sampai sana. Memang ngam-ngam 9:21 malam. 7:30, 9:21. Tuan-tuan bayang tengok berapa jam atas kereta. Tu yang aku kena sleep disk tu. Duduk tu. Tuan-tuan, bawa kereta. Sampai-sampai tak benar ceramah. Tak benar forum. Saya kata, apa salah saya? Dengar dulu, saya kata. Dah ni tak boleh, mufti tak bagi. Saya kata, tanya, oh mufti datang. Tak ada masalah punya. Saya nak cakap bab malam ni berkenaan dengan cinta masjid. Nak cakap bab masjid? Dia kata, tak boleh. Saya kata, siapa jawatan kuasa masjid? Abang, takut apa abang? Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja orang yang datang rumah Allah ni siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Abang orang beriman tak? Kalau beriman, abang pegang betul-betul ni, saya nak ceramah. Abang takut apa? Yang kedua, orang yang yakin dengan akhirat. Abang, dia tak bagi pun mati, dia bagi pun mati, abang bagi pun mati, abang nak macam mana? Betul tak? Kalau yakin dengan akhirat, abang mesti takut apa? Dia mendirikan semayang, mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Orang yang datang rumah Allah ni, mereka tidak takut kecuali Allah. Kita ada takut dengan manusia. Abang takut dengan Allah tak apa? Okey ustaz, boleh. Tuan-tuan, bagi forum semalam, saya, Ustaz Aslin dengan Dr. Izhar, ribuan yang datang. Kutipan derma dekat, dekat 11,000, 12,000. Kan? Habis ceramah, saya kata tengok. Last kali saya kata tengok, saya ceramah ni, tak ada politik apa-apa. Nak cerita bab masjid, tuan-tuan, nak cerita hebatnya masjid macam mana? Macam mana nak jadi masjid ni berfungsi? Takkan tak boleh cakap, kan? Putu pun tu tak nak bagi, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, habis ceramah sampai pukul 12:30. 12:30 habis ceramah, kemudian bagi makan kambing. Aku kambing tak tolaknya, tuan-tuan. Habak kambing mesti makannya. Kan? Makan pukul 2, tuan-tuan. Habis pukul 2 terus bertolak. Bawa kereta. 2, 3, 4, 5, pukul 9 kena sampai di sini sebab nak main badminton. Tu, punya semangat Abang Zul ni. Sampai dekat air keruh tak boleh buka mata dah. Jadi macam Cina. Mentuk sangat-sangat dah. Saya sedia spray, 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 spray. Nak bawa juga. Tak boleh buka juga. Dalam hati syahid lah lepas ni, Abang Zul. Memang tak boleh buka. Berhenti dekat air keruh, tidur sekejap. Tidur 5 minit, kemudian bawa mayang subuh, terus bawa. Tuan-tuan tahu saya tidur berapa minit? 10 minit lah. Ni, 10 minit hari ni. Boleh main badminton, kalah lagi mereka tu. Nampak tu, nampak tu. Abang tu tengok keluar lah. Letih tak kira dah. Allah Akbar, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kita datang ni bukan apa? Siratul Rahim. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan saya cakap, tuan-tuan dengar, tuan-tuan dapat faedah, saya dapat pahala di akhirat. Allahu Akbar. Betul tak? Sebab apa tuan-tuan? Inilah milik kita, apa yang kita dengar untuk manfaat kita akhirat esok. Ni tuan-tuan yang anjur program ni tuan-tuan. Walaupun buat waktu Zuhur ni, ada orang nak dengar tuan-tuan, ada orang nak pergi. Tak ada masalah. Tapi kita dengar, itu milik kita. Ni mulut kita ni milik kita apa dah? Apabila kita boleh baca Quran. Hari ni ada orang tuan-tuan boleh baca newspaper daripada muka pertama sampai muka last. Ni malam ni boleh tahu lagi ni. Apa JDT lawan dengan Kedah, betul tak? Dia tahu dah ni. Ada yang kata 3-0, 4-0. Tuan-tuan jangan usah hati lah, Kedah menang. Aku buat aku Kedah. JDT marah lagi. Ha, baca tu. Tapi ada orang tuan-tuan pagi ni dia tak mampu baca ayat Quran walaupun 2 ayat. Sedangkan itulah milik dia. Kenapa bang? Kerana iman bang. Betul tak? Ni mulut kita berzikir kepada Allah. Saya nak bagi tuan-tuan buku zikir ni free of charge. Tuan-tuan ambil tuan-tuan tu, abang bagi dah. Kalau siapa yang tak ada nanti ambil, ada free-free. Tuan-tuan buku ni saya bukan dapat.
Umrah baru ni, bulan 3, saya tengah berzikir ketika mana duduk di depan Kaabah masa tu masuk waktu maghrib. Waktu Jumaat. Masuk pukul 9. Tengah zikir. Lepas tu semayang sunat. Lepas semayang sunat, zikir. Tuan-tuan bayang, 9, 10, 11, 12. 12:30, 3 jam setengah duk tunggu nak masuk Jumaat. Kalau pergi lewat, blok. Jadi pergi awal lah. Bila pergi awal, tuan-tuan duduk. Mula zikir, lepas zikir baca Quran, lepas baca Quran zikir, lepas zikir baca. 3 jam tak larat tuan-tuan. Lepas kali lena. Lepas lena jaga nak terkentut. Nak lepas kuat, takut orang dengar, lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan nak ambil wuduk pening lah. Tapi orang lelaki tak apa, pergi ambil kat air zam-zam tu siap duduk. Semayang lagi, tak larat 3 jam ni. Allah lambatnya masuk waktu. Ish. Tengok ada orang sebelah tuan-tuan, ada seorang pakcik orang Kelantan. Dia semayang pun tidak. Dia baca Quran pun tidak. Tetapi dia pegang buah tasbih. Saya tengok ada satu buku kat dia. Saya tengok, pakcik, pakcik tak semayang kan? Dia kata, tak. Pakcik tak baca Quran kan? Tak. Eh, pakcik buat apa? Dia keluarkan buku dia. Buku dia, dia tulis dengan tangan. La ilaha illallah. Kemudian di belakang ni tuan-tuan, dia ada kotak. Setiap kotak ini mewakili 1,000. Dia tanda. Rupanya setiap hari dia berzikir 1,000, dia akan tanda. Saya tengok la ilaha illallah aja ada 3 helai. Maksud dia ada 300,000. Nabi kata siapa yang berzikir la ilaha illallah 100,000, jamin dia syurga Allah. Dia zikir 300,000. Kita zikir tak? Zikir ada tak? Ada. Berapa ribu? Tak tahu. Jamin syurga. Jamin. Bang, ini bukan sunnah Nabi. Kita buat bagi sistematik. Tuan-tuan buatlah. Buat zikir 1,000 tanda. Tak cukup, cover pula. Esok 500, 500 cukup tanda. Mana nak tahu tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan dimasuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku pernah zikir ya Allah. Aku tanda ya Allah, tapi aku pun tak ingat. Buku tu aku tak kat mana, tak tahu. Tapi aku zikir ya Allah, hampir dekat 100,000 ya Allah. Takkan tak boleh masuk syurga ya Allah. Allah Akbar, kan? Ni, tanda ni. Saya tengok, la ilaha illallah 3 lain. Kemudian Allah masuk ala Muhammad 2 lain, masuk 200,000. Kemudian pula dia buat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mul wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 lain, 200,000. Sedangkan Nabi kata apa? Siapa yang pagi sebut 100 kali. Ni la ilaha illallah ni, Allah bagi dia tentang 3 kelebihan. Ampun dosa jauh daripada syaitan. Allah bagi dia seperti memerdekakan 10 orang hamba. Ni la ilaha illallah ni. Dia tuan-tuan 3 lain ni la ilaha illallah. Setiap 1,000 dia tanda. Kemudian subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Nabi kata kalimatan ni, 2 kalimah, khafifatan 'ala lisan, mudah disebut. Wa habibatan ila rahman, Allah suka. Wa saqilatan fil mizan, berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dia 2 lain, maksud 200,000. Kita apa 200,000? Apa pun tak ada, tu pun rasa ni aku ni jamin ni syurga ni, nama Raihan. Atau Raihan surga Firdaus ke apa, jamin bahasa. Tapi tak ada. Saya tengok lagi, tengok-tengok, astagfirullahaladzim 5 lai. 5 lai berapa? 500,000. Astagfirullahaladzim. Nabi ni kata apa? Innani layran, aku kadang terlalai. Wa innani la astagfirullah fi yaumin mi'ah, mi'atan maratin, aku ni kadang terlalai. Aku istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi jamin syurga setiap hari 100 kali. Apa salahnya tuan-tuan? Kita kalau tak mampu buat 100, kalau cukup tanda 1,000. Yang ni pula qul huwallah. Qul huwallah, saya kata pak cik susah baca ni. Dia kata macam, ustaz, satu hari kita semayang berapa waktu? Saya kata 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat. 17 rakaat berapa kali sujud? 17 kali 2 apa? 34. Betul tak? Kan? 17 kali 2 34 lah. 34 kali. Dia tak apa salahnya ustaz. Setiap kali subhanallah subhanallazim wa bihamdi, kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallazim wa bihamdi. Aku terbaliklah. Kan? Lepas kita sujud tu, kita baca qul huwallah. Dia kata kalau baca satu hari dah 34 kali dalam sujud. Dia kata sekejap je, bila dah ingat dia semejap. Kalau satu hari 34, sebulan berapa? Satu hari 34, sebulan kali 3. 34 kali 3, 4 kali 3 12. 3 kali 3 9 10 10,400. 1,400, betul tak?
1400. 1400 sebulan. Kalau setahun ada 12 bulan. Kau berapa? 1400 kali 12, 14400, betul tak? Hangpa ni macam tak tahu ni apa ni. Betul tak? 14400 kan? Kan 14400 itu setahun. Kalau 10 tahun 144,000, betul tak? Jamin abang syurga Allah. Baca qul huwallah dalam sujud. Kalau abang 50 tahun 2.6 bilion. Abang jamin syurga. Betul ya? Kita buatlah ketika menang sujud baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Allahu akbar. Kau sujud pula. Bang, buatlah bang. Saya tengok dia buat macam tu. Kemudian saya balik, saya buat buku ni. Bang baliklah kan. Tuan-tuan, kita zikir tak boleh sehari 100. Kemudian sambut cukup 1000 tanda. Jangan buang buku ni. Sian tengok gambar handsome ni. No? Ambillah 100. Cukup dah. Siapa yang tak dapat? Nanti ambil dekat kereta tu ada. Ambil seorang satu tuan-tuan. Ini untuk zikrullah lebih sistematik. Ingat, mulut ini bercakap macam-macam. Tetapi zikrullah tak ada. Sebab apa orang tak buat zikrullah? Sebab itulah milik dia, dia tak nak buat. Sebab iman di dada. Kaki kita milik kita. Bila kita boleh jalan tempat-tempat yang baik ni. Macam surau ni. Alhamdulillah surau ni dulu saya datang tuan-tuan. Lama dah. Masa tu aircon pun tak ada kan. Allah Akbar, masa tu semak lagi. Macam-macam kayu ada. Masa tu tak ada kapet ni. Aircon lagi tak ada lah. Tapi alhamdulillah dah buat masjid kan. Khutbah dah buat dah. Dan insya-Allah abang Zul saya nak bagi satu tarikh untuk baca khutbah. Boleh tak? Boleh lah. No. Surau ni okey nah. Baca khutbah sini sebab apa? Sebab aircon sejuk. Surau lain panas nak mampu eh. Bagus ni orang kaya-kaya semua sini ni. Alhamdulillah tuan-tuan, jadi kita harap tuan-tuan kita jalan ni semuanya dapat manfaat. Dan tuan-tuan kena ingat, setiap yang buat ni semua ni wakaf-wakaf orang betul tak? Ni tambah ikon-ikon ni wakaf orang ni betul. Wakaf orang semua ni. Tuan-tuan sejuk tak? Kita harap orang yang wakaf itu dia akan sejuk di alam barzah dia, alam kubur dia. Tuan-tuan, saya ada sikit, saya bagi RM10. RM10 kita buka hak satu eh. Dia blower satu kan. Tuan-tuan ni aku ada dua sikit. Habis dia hampir. Kalau satu ni satu ni hampir dekat 7,000 saja. Pasang lagi kemudian satu ni 12,000. 12,000 pasang bayar. Bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 kali 12 awak. 8 kali 12 awak. Hampa ni matematik lemah betul ya. 90. 96,000. Itu aircon saja. Ni tak masuk kapet lagi ni. Bila tukar warna hijau. kapet lagi dengan Allah Akbar dengan kipas semua. Alhamdulillah. Ni rasa-rasa dah hampir dekat 1 juta lebih dah. Ini surau ni. Tuan-tuan, surau ni bukan minta kat siapa. Semua duit sumbangan tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah kita buat kuliah. Ni Zohor hari ni orang dengar. Ni kita duduk ni. Orang yang buat dan wakaf ni dapat pahala. Kalaulah dia tak ada, dia menerima tuan-tuan pahala di alam barzah. Allahu akbar. Saya nak tanya, mana milik tuan-tuan yang tuan-tuan buat surau ni yang menjadi manfaat untuk tuan-tuan? Mana ada? Ada tak? Tak ada kipas dia saya punya. Ada? Ada tak? Ada tak kipas ni sebenarnya? Ataupun ada tak? Itu Quran ke ada? Saya tak mahu sebutlah ustaz, semua tu saya punya ustaz tu. Itu hebatlah tuan-tuan. Kalau ada walaupun sedikit ni tuan-tuan buat, inilah milik kita bang. Tapi ada orang tuan-tuan tangan dia tak mampu untuk buat. Sebab apa? Dia ingat semua yang ada tu milik dia. Sebenarnya apa ada milik dia ialah sedekah yang dia buat. Kan? Bantu orang tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan baru ni surah Raihan telah pergi ke tempat saya dengan rombongan mereka dan ramai yang duduk di chalet saya. Dan kalau tuan-tuan tengok di belakang ni, inilah mahat tafi saya. Ada kolam renang. Ada kolam renang, ada chalet. Sekarang ni boleh muat, bukan 40 orang lah. Boleh muat 300 orang chalet tu. Fully aircon, ada astro semua cukup. Jadi ada dewan serbaguna ni. Dewan ni ada 4 gelanggang badminton, fully aircon. Gelanggang ini ada PA system, harga dia hampir 300,000. PA system tu.
Bila sebut tu Allah, Allah, Allah. Ha, macam ni yang lebih kurang. Ha. Macam ni yang lebih kurang. Ha, sedap ni. Ni pun sedap ni. Malu rasanya mengatakan cinta. Oh, sedap, sedap, sedap. Okay, dah. Siapa yang pasang ni, ni apa dah? PA system ni pahala cukup besar tuan-tuan. Terutamanya orang yang azan. Ingat, orang yang azan tu, tuan-tuan dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dulu ada dengar, eh sedap lah. Tuan-tuan, orang dengar dapat pahala. Orang yang bagi duit untuk PA system dapat pahala. Yang ni milik kita apa? Milik kita. Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalaulah tuan-tuan nak milik tuan-tuan, tuan-tuan pergi Mahat Tafiz saya. Tuan-tuan tengok pembangunannya baru 1.5 ekar. Sekarang ni telah diwakaf 7 ekar. Ada 5.5 ekar lagi, tak buat apa lagi. Ha, siapa yang ada duit, saya nak buat satu surau 3.3 juta surau. Dan juga pondok-pondok orang tua-tua. Esok tuan-tuan yang duduk di Bandar Teknologi Kajang ni, dah tak nak duduk di sini, datang duduk pondok saya. Tapi kena kuat semangat. Sebab pagi kuliah subuh saya. Woi! Syahid tu weh. Suara saya kuat tuan-tuan. Dengar mati tu weh. Tanam, esok tanam tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan, saya nak buat pondok. Pondok bukan pondok biasa, pondok moden. Pondok dengan aircon, dia duduk dengan isteri dia dan boleh datang melawat. Kemudian anak-anak boleh duduk chalet, ada kolam renang, boleh mandi, ada archery, ada kuda, boleh naik kuda dan sebagainya. Itu pondok pondok moden. Ibu-ibu tunggal, boleh lah. InsyaAllah lah, tahun depan kita nak buat pondok ni lah. Jadi ibu tunggal, tuan-tuan, kita cari bapa tunggal. Bertemu bang tuan-tuan. Senang kan? Kita dapat pahala di sisi Allah. Jadi tuan-tuan ambil lah. Kalau tuan-tuan rasa duit lebih, tuan-tuan transfer dalam akaun ni lah. No? Sebab inilah milik tuan-tuan. Ni bukan saya punya. Satu sen pun bukan saya punya. Saya cuma manage ya. Siapa tak percaya pergi tengok. Ni saya buat pembangunan ni tuan-tuan. Naik dah. Nak buat 3 tingkat. Tak cukup dana. Macam mana nak buat? Tolak kereta. Jual kereta Mercedes. Tentu kita korban lah apa yang boleh. Sebab itulah milik kita di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, tuan-tuan renunglah. Mana milik kita? Mana milik kita? Tak ada milik kita. Hanya yang ada Allah yang punya. Semua Allah punya, tidak? Mana milik kita? Cuba tuan-tuan renung. Milik kita, apa yang kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itulah bekal kita di akhirat. Jadi siapa yang nak bantu saya ni, saya bawa ni lah produk, jual produk ni tuan-tuan. Saya tak suka kutip derma. Bila kutip derma orang kata kita macam-macam tuan. Jadi saya jual lah, jual produk ni. Kalau kutip derma nanti susah. Jadi tuan-tuan transfer masuk terus dalam akaun bank. Jadi tak ada penyelewengan. Kalau kutip derma saya bawa balik tuan-tuan, jadi fitnah. Jadi tuan-tuan transfer masuk dalam akaun, nak keluar kena sign. Kalau cek susah. Jadi yang tu lebih sistematik. Jadi jangan kutip derma untuk saya, tetamu. Tuan-tuan transfer aja. Kalau transfer takkan RM10, mesti RM10,000. Pandai tuan-tuan psikologi. Jadi satu lagi, ni adik-adik ni. Saya dok cari macam mana budak ni bagi senang hafal Quran. Saya mahal tafiz sukan. Nah, jadi anak saya yang tadi tu baru umur 13 tahun. Yang main dengan orang tua-tua tu kan. Ha tu. Kita latih badminton, dilatih oleh jurulatih berkaliber punya FAP ni. Pandai main bola, pandai main badminton, syarat satu hari satu muka Al-Quran kena hafal. Kalau tak hafal semua tak boleh main. Mahat Tafiz sukan nak masuk punya banyak, tapi kita tapislah. Jadi macam mana? Ada di kalangannya yang duduk setahun 4 bulan sudah hafal 30 juzuk, dia nak keluar dah. Kita buat macam mana ni? Saya buat produk ni. Buah kismis, tapi bukan buah kismis. Kita buat dalam bentuk jelly. Jadi budak-budak suka. Ni adik. Wih, sorban besar ni. Ustaz. Ustaz bagi ni. Nah. Mesti dia nak. Ni, ni. Coklat, coklat. Haa, ni jelly, jelly. Haa, ha, makan. Wih, makan lah. Pombok ya. Ha, ni jelly. Budak-budak suka, tapi jangan makan banyak. Satu hari 4 biji lah. Dia stimulate dia punya neuron. Dia berkembang tuan-tuan cepat untuk hafal Quran. Bagi kismi dia tak suka. Ini jeli adik.
Lagi bapa ham si belinya. Makan-makan jeli. Ini untuk tuan-tuan lah, yang anak-anak yang nak bagi minda dia, bagus lah ni. My Q. Itu ada gambar saya tu. Ini produk saya lah. Senang. Yang satu lagi yang ni untuk siapa-siapa yang sakit lutut apa semua. Sakit lutut, sakit kepala ni gel. Yang ni untuk siapa pergi umrah, nak jalan apa semua, bagus. Jadi sapu kat betis tu, siapa yang sembahyang boleh berdiri lah. Try tengok. Nanti dia turun terus masuk kubur. Ni produk daripada Mahat Tafiz. Kalau nak tengok ada macam-macam produk di belakang ni. Tuan-tuan bantu Mahat Tafiz saya. Bantu ni belilah. Ni belakang ni ada. Ataupun saya boleh hantar online. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Tak nak panjang saya sekirah. Sebab saya terlalu letih sangat. Saya malam ni ada program di Hulu Kelang. Di Masjid Al-Ridwan. Dan insyaAllah terima kasih banyak-banyak kepada Abang Haji kita. Utama jawatan kuasa Kurau Raihan yang sudi menerima kunjungan kami 20 orang daripada Paksi Badminton Club. Paksi Badminton Club tu dia orang datang sebagai duta saya untuk mempromosikan pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i. Mereka tu dulu tak tahu apa main, tuan-tuan. Tapi kita main malam-malam, duduk seronok-seronok kan, kita boleh latih mereka. Dan tarikh ada yang teruk lah, tapi alhamdulillah lah boleh duduk bersama dengan ustaz-ustaz jenis bukan jenis warak kan. Kalau duduk orang susah sikit lah, dia jenis roha-roha, jadi orang boleh join dengan saya. Itu cara kita nak tarik orang. Tuan-tuan jangan orang panggil warak sangat kan, susah orang nak deal kita. Jadi saya di kampung tu jadi orang boleh sembang dengan saya. Jadi cara tu lah kita tarik anak-anak muda boleh main badminton, main futsal dan sebagainya. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Yang baik daripada Allah, yang lemah tu. Kita jumpa. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.